Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran dan Temeroh untuk menyaksikan saingan Liga Super Malaysia 2024-2025. Di bahagian serangan akan menyaksikan Kepa Sherman akan dibantu oleh Manuel Hidalgo. Ketika mereka menewaskan KL City, tulukan Milanovic, ekoran dari kecederaan menyaksikan Adilat Kanibiakov. Sekali lagi bersama dengan Shihana Chivan Pile untuk digandingkan Industri di bahagian pertahanan tengah. Kepa Sherman mencari ruang untuk Kepa Sherman. Mengawasi pergerakan Clayton. Pintasan yang dapat dilakukan. Putri Pahang bertahan. Hidalgo seperti biasa akan menggerakkan bahagian kanan untuk masukkan tuan rumah. Clayton. Inat Luciano. Azfar Arif memberikan refleks yang baik untuk menyekat rembatan yang dilakukan oleh Luciano. Dari Luciano, tandukan yang dapat dilakukan oleh Clayton. Nanti satu lagi lencongan dari Tommy Mawat. Antaranya baik dan tandukan Luciano Gekocia. Gagal diselamatkan Azfar Arif. Tidak ada pemain yang mengawal pergerakan Luciano dalam kawasan 6 Ella. Memudahkan tugas untuk Luciano Gekocia. Menyambut hantaran dari Tommy Mawan. Perhatikan sekali lagi. Betapa berseorangan untuk Luciano. Tandukan walaupun ada sentuhan daripada Azfar Arif. Pemain-pemain Perak dalam kawasan penalti. Terutamanya dari gerakan bola mati. Lepas kali ini untuk Sergio Aguero. Satu hantaran yang baik kepada Sherman. Jauh terus ke atas untuk dikejar oleh Azfar. Azfar Fikri. Terpisah dan kali ini tindakan susulan dari Luciano Gekocia. Pemain-pemain Seri Pahang mendakwa dia berada dalam kedudukan offside. Itu akan ditentukan nanti. Menggelengkan kepala. Bermula dari lontaran ke dalam. Arif Ar-Rashid Adilat dengan percubaan. Tidak offside. Kedudukan Luciano. Itu disahkan permainan. Sergio Aguero sempat mengulurkannya untuk Agapov. Aguero memberikan ruang di sebelah kiri untuk Sergio Aguero. Berdepan dengan Shivan, satu chip dan kali ini pintu gol terbuka. Manuel Hidalgo dinafikan. Bahan terus mengetuk pintu. Banyak Perak. Itu merupakan gol yang kelimanya untuk musim ini. Antara ke sebelah kiri mendapatkan Agapov. Ruang untuk Agapov masuk ke dalam kawasan penalti. Masih lagi Agapov mencari ruang. Satu back kick yang baik untuk Azwan Arifin dan tempanan Sherman. Seri Pahang datang lagi. Azam. Ada kesilapan dari Haziq Nazli. Sudah menjangkakan Azam Mazih. Terbaring. Ada diteruskan oleh pengadil.
Milad. Firdaus. Nathan. Kembali semula kepada Firdaus Sayani. Semakin sukar laluan untuk Seri Pahang. Azfar Arif tertewas kali yang ketiga. Firdaus Sayani untuk gol yang kedua peribadinya musim ini, yang mengukuhkan lagi kedudukan Perak di Temerloh. Azfar Clayton semula. Semakin yakin pemain-pemain Perak. Adilan! Oh, hampir-hampir. Hampir-hampir gerakan ini sempurna. Adam dengan clearance. Satu rembatan terus. Dari Azfar Fikri kepada Azfar Arif. Tinggi Jasper Nyholm. Dapat melakukan tandukan. Masih lagi ada kesempatan yang diberikan oleh Abang Azharuddin. Perak tidak berminat untuk meletakkan bola itu ke kawasan penalti. Tiga jaringan, tiga mata dibawa pulang The Boss Gowers.